Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kuantan Singingi, Bapak Ibu para majelis guru, staf karyawan-karyawati MTSM 1 Kuantan Singingi, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kultum online pada hari ini. Salawat dan selawat berangkaikan kata mutiara salam, tak lupa pula kita curahkan kepada pucuk pimpinan umat, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad, karena beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukaddimah. Langsung saja saya beri judul ceramah saya, yakni Bahaya Lidah. Lidah tidak bertulang, maka lidah mudah sekali untuk digerakkan, baik dalam berbicara hal-hal kebaikan maupun berbicara dalam hal-hal kejahatan. Kalau kita berbicara mengenai hal kejahatan dan berkata bohong, maka kita pasti tidak akan mendapatkan teman yang banyak. Allah telah menyuruh kita untuk berkata benar dan jujur. Dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kaum muslimin yang berbahagia, bahagia dan celakanya seseorang, kebanyakan ditentukan oleh lidahnya. Pepatah Arab mengajarkan, Salamatul insan fi hifzil lisan, yang artinya, selamatnya seseorang tergantung kepada dapat atau tidaknya ia memelihara lidahnya. Maka untuk itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk mengendalikan lidah kita. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu para majelis guru serta staf karyawan-karyawati MTSN 1 Kuantan Singingi dan kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya beri judul ceramah saya, yakninya Pentingnya Ilmu Dalam Kehidupan Manusia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan adalah sebuah jalan yang dapat membimbing kita ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuan adalah sebuah cahaya yang akan menyinari kehidupan manusia sehingga mereka tidak akan kehilangan arah. Manusia tidak akan menjadi kubur pada asal mereka harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu pengetahuan ini pula manusia akan mengerti tugas-tugas mereka sebagai makhluk Allah yang diciptakan hanya untuk menyembah kepadanya semata. Atas dasar inilah Allah mengangkat posisi dan derajat manusia mempunyai ilmu pengetahuan ke dalam posisi dan derajat yang tinggi di dunia ini sekaligus di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ilmu sesungguhnya mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia kita dan hidup lebih baik tanpa adanya peran ilmu. Maka dari itu, marilah kita gunakan kesempatan hidup di dunia dengan mempelajari ilmu sebab laksana sebuah cahaya yang akan menerangi kita saat kita dalam kegelapan dalam aktivitas sehari-hari.
sebagai macam tindak duniawi akan menjadi lebih sempurna dan berguna bila didasarkan kepada ilmu, maka tentu kita akan memperoleh keselamatan sekaligus apa yang kita kerjakan akan mendapat balasan setimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, orang yang bekerja tanpa ilmu, mereka akan jatuh ke dalam sesuatu yang dilarang, seperti yang singkat. Sesungguhnya yang sering dia terjadi di masa jatuh dalam ketindakan yang aneh-aneh itu disebabkan oleh kebodohan mereka. Oleh kerana itu penting di dalam kehidupan manusia, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perbuatan amal apakah yang paling mulia?" Rasulullah menjawab, "Ilmu." Kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertanya tentang suatu amal perbuatan, belum tentu pertanyaan itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah tidak akan mau menerima amal perbuatan manusia kecuali yang dilandasi pada ilmu." Hadirin yang terhormat, sebagai kesimpulan, jadi manusia terpelajar dan sebagai orang yang pelajar atau sebagai pendengar ilmu dan orang yang mencintai ilmu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang keliman dan hasilnya adalah kamu rugikan dan kerugian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak Kepala Madrasah MTS N1 Kuantan Singingi beserta karyawan-karyawati di MTS N1 Kuantan Singingi, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat nikmat sehingga kita bisa kultum pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada pucuk junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya beri judul ceramah saya, yakninya syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berpangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur dalam miliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah beri. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin,
Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. Pada surat Ibrahim bunyinya seperti ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.